5 senjata di PUBG New State yang wajib kalian kuasai. Halo guys, balik lagi bareng gue Teguh di GG Top 5. Kali ini gue mau ngasih tahu kalian mengenai 5 senjata terbaik yang wajib kalian kuasai di judul PUBG New State. Kita tahu sendiri PUBG New State menjadi salah satu game battle royale yang populer di kalangan para gamers. Gamenya juga lebih kompleks dibanding PUBG Mobile. Oleh karena itu, gamer-gamernya juga semakin aktif dan semakin solid ketika bermain PUBG New State. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kontennya, ada baiknya kalian like dulu, komen di bawah, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Grid Games. Kalau udah jelas, langsung aja kita masuk ke kontennya. 5 senjata di PUBG New State yang wajib kalian kuasai. Di nomor 1 ada M416 atau M416. Siapa sih yang nggak tahu dengan senjata M416? Pasti para penggemar game shooter udah hafal banget kan dengan senjata tersebut. Yap, M416 menjadi salah satu senjata langganan para player shooter seperti PUBG Mobile. Di New State, M4 juga menawarkan fitur yang serupa dan terbilang mudah untuk didapatkan karena jumlahnya nggak terbatas di peta Troy. Jadi Troy itu nama peta yang hadir di PUBG New State. Nggak hanya jumlahnya yang banyak, M4 juga mendukung beberapa attachment pelengkap yang memungkinkan untuk meningkatkan performa senjata tersebut, entah dari sisi recoil, jumlah peluru, hingga scope pendukung lainnya. Di nomor 2 ada KAR98K. KAR98K menjadi salah satu sniper yang wajib dikuasai oleh player PUBG New State. Mudah didapat, memiliki damage yang tinggi, dan bisa one hit one kill adalah beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh KAR98K. Karena senjata yang satu ini berjenis bolt, untuk mempelajari recoil yang ditimbulkan oleh KAR98 juga terbilang mudah kok guys. Sekedar tips, usahakan kalian membidik area kepala saat menggunakan KAR98K agar damage yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Mini 14. Di sisi lain, Mini 14 juga menjadi salah satu MR yang paling populer di kalangan player. Mini 14 sendiri bisa ditembakkan secara beruntun, jadi di tap-tap gitu, sehingga kalian nggak perlu repot melakukan reload terus-menerus seperti senjata bolt. Selain itu, recoil yang ditimbulkan juga terbilang mudah untuk dikontrol oleh pemula. Untuk memaksimalkan performa dari Mini 14, biasanya para player menggunakan giroskop untuk membantu mengontrol recoil yang ditimbulkan oleh senjata tersebut. Di nomor 4 ada Uzi. Ya nih, Uzi menjadi salah satu submachine gun yang populer di kalangan para pecinta Battle Royale nih. Micro Uzi terbukti handal dan sigap dalam pertempuran jarak dekat. Recoilnya yang minim membuat senjata ini mudah dikontrol oleh player pemula. Nggak hanya recoil yang kecil nih, fire rate yang ditimbulkan juga sangat cepat sehingga sangat membantu saat pertempuran jarak dekat terjadi. Sekedar tips, jangan gunakan senjata tersebut untuk pertempuran jarak jauh ya guys. Di nomor 5 ada shotgun yang bernama S686. Shotgun paling mudah didapat serta memiliki damage yang terbilang paling sakit adalah S686. Walaupun peluru yang bisa terisi hanya berjumlah 2, damage yang dihasilkan nggak bisa disepelekan juga nih guys. Terbukti pertempuran jarak jauh S686 bakal menjadi salah satu senjata paling mematikan, apalagi jarak dekat nih guys. 2 pelurunya itu bisa langsung bikin musuh juga knockout atau mati. Oke guys, itu tadi adalah konten mengenai 5 senjata yang wajib kalian kuasai di PUBG New State. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa langsung like, komen, serta subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Grid Games. Kalau udah jelas, gue pamit dulu. See you on the next content. Stay gaming!